saya adalah kelas mana? Pastinya teman-teman udah sering ya jumpain aku di Facebook atau di forum ADSID. Di sini mau berbagi pengalaman aku tentang bermain Google, tepatnya Google AdSense ya, dari awal tahun 2011 tepatnya, itu aku udah mulai mengenal Google tapi belum mendalami. Tepatnya di tahun itu masih fokus tentang toko online. Di 2012 aku udah mulai terjun di Google, masih belajar cara membuat artikel, terus lagi cara membuat blog dan lainnya. Di tahun 2013 alhamdulillah udah lumayan menghasilkan. Untuk optimasinya sendiri cukup mudah sih, soalnya aku mainnya di update rutin ya, membuat konten unik. Sampai sekarang alhamdulillah juga udah ini menghasilkan. Untuk optimasinya sendiri, kalau teman-teman pengen tahu, itu yang pertama tuh riset keyword, dimana kita mencari keyword yang banyak pencarinya ya, mungkin pesaing sedikit atau lah di apa untuk CPC-nya lebih besar atau yang lebih sering disebut big paying keyword KPK. Optimasi, untuk optimasi itu kita optimasi di title, di judul, dimana harus optimasi long tail keyword dan keyword utama. Di situ kita nanti akan kombinasikan supaya pencarian itu lebih tertarget. Dan kedua, lebih optimasi ke dalam deskripsi. Kalau kesulitan mungkin ini ya, rasa males kali ya, soalnya kita harus buat artikel rutin kan setiap hari. Kalau sekarang sih udah enak, tinggal beli artikel, tinggal update aja enak. Tapi ya juga kendalanya sekarang itu ini, jasa artikel itu main curang, kupas, jadi hasilnya kurang bagus ya. Sekarang sih malah lari ini buat artikel sendiri. Terus motivasi untuk teman-teman gimana? Kalau motivasi sih ini ya, harus. Kalau saya sendiri, motivasi dari orang nggak punya, orang nggak mampu. Dari dulu saya kecil, awan bebek, kuli bangunan, ada keinginan untuk maju. Di sini terus aku tekad terus supaya bisa, dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Secara akademis lulusan apa? SMP. Oh iya, itu kok bisa seperti itu gimana mas? Tekad mas. Seperti tadi kan, saya cuma lulusan SMP. Dulunya aku seperti ini, angon bebek, kuli bangunan, udah aku lakuin. Sekarang aku dulu udah kenal komputer, pelan-pelan aku belajar mengenal toko online, lari ke Google AdSense, aku dalami, aku fokus, aku harus bisa, alhamdulillah bisa. Untuk teman-teman gimana mas yang sudah-sudah itu? Kalau teman-teman harus ini ya, harus kita dulu lihat peluang, lihat di internet kan banyak bisnis seperti Google AdSense, main di YouTube, main di blog, Amazon, terus lagi Clickbank. Harus fokus salah satu, jangan kok ini ada yang upload SS ini teman-teman ikut main itu, ada yang upload earning ini main ikut itu. Kalau saranku sih lebih fokus ke satu hal ya, supaya kalau kita udah bisa baru boleh kita lari ke tempat lain. Kalau belum bisa kok lari ke tempat lain kan belum selesai. Perasaan saat ini mas setelah menghasilkan seneng dolar itu gimana mas? Seneng banget mas, apalagi kalau ambil di ini kan ambil gaji di kantor pas tuh serasa dunia milik sendiri ya. Tuh bangun blog atau waktu yang keluangkan untuk kerja ini sehari-hari itu berapa jam mas itu mas? Aku paling waktu untuk kerja sendiri nggak lebih dari 6 jam. Sisanya paling aku online, Facebookan, chatting sama teman-teman aja. Untuk tertinggi dapat berapa mas? Tertinggi satu bulan. Kemarin dapat 11K. Oh iya. 11K. Jadi kira-kira 120 juta. Iya, alhamdulillah. Ya seneng sih mas.
apalagi bias juga aku dari 2014 akhir 2013 itu kan juga pernah ngalamin ya namanya Benat kan. Di situ aku mulai bangkit lagi kan, walaupun aku lainnya masih menghasilkan, tapi Benat ini buat aku lebih tahu lagi sistemnya gue seperti apa. Terus lagi di 2014 hasilnya merangkak dan di bulan kemarin alhamdulillah naik segitu, udah cukup seneng ya, soalnya sebelumnya nggak sampai seperti itu. Tuh berikutnya ya paling kurang dikit dari jumlah segitu lah. Terus impian ke depan mas seperti apa mas? Apa mau membangun bisnis baru atau mau mendalami bisnis ini mas? Untuk ke depan ya, saat ini sih aku ada pikiran ke depan, ada rencana ke depan. Buka ternak bebek tadi ya udah jalan sih, ternak bebek sama ternak sapi udah jalan. Untuk kedepannya lagi aku mau buat sebuah kantor, tepatnya buat ini ya, seperti anak-anak SMA ini nanti aku ajak bermain seperti ini supaya dia lebih tahu akan dunia luar di internet marketing gitu. Terus ya mau disampaikan ke teman-teman mas terakhir untuk closing mas? Untuk teman-teman harus ini ya, rajin belajar ya, jangan ini ya, jangan nyerah nyoba ya. Apalagi untuk belajar kayak gitu perlu ya namanya trial error ya, banyak kegagalan banyak ini, tapi menurutku itu dari kegagalan itu nanti teman-teman tahu, bisa teman-teman dapat pengalaman untuk kedepannya, insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, terima kasih mas. Iya, sama-sama.